Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Fungsi pengawasan tidak bisa dipisahkan dari sistem pengendalian internal yang merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh personel untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan paparan laporan kesatuan Polda Papua dalam rangka audit kinerja Kabupaten Pasemori aspek pelaksanaan dan pengendalian tahun anggaran 2021. Bahwa hingga saat ini masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang memiliki ideologi yang masih bertentangan dengan Pancasila, sehingga masih ingin untuk memisahkan diri dari NKRI, di mana gerakan ini kemudian memunculkan gerakan-gerakan kriminal bersenjata atau gerakan separatis yang selama ini mungkin selalu kita dengar melakukan aksi di beberapa tempat di wilayah Papua. Adapun dari segi politik, bahwasanya politisasi terhadap situasi sosial ini terutama memunculkan ada isu kegagalan otsus. Namun demikian, hingga saat ini masih tetap berjalan dan otsus masih tetap berlangsung hingga saat ini. Kemudian dinamika politik lokal yang dipengaruhi oleh politik nasional yang berjalan cukup kondusif walaupun masih terdapat beberapa ekses di lapangan. Selanjutnya perkenankan saya selaku pimpinan Inspektorat Pengawasan Umum Polri dan sekaligus sebagai penanggung pelaksanaan audit kinerja menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua dan jajaran atas penyambutan yang telah diberikan kepada tim audit kinerja serta persiapan penyelenggaraan.